klarifikasi, kami tidak melayani jasa pelet suami atau istri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan di setiap langkah kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, video ini saya buat itu agar mulai dari sekarang dan untuk kedepannya tidak ada yang menanyakan lagi, apakah saya Abah Romdoni tidak melayani jasa pelet dengan target yang sudah memiliki pasangan yang sah secara agama dan hukum atau alias suami istri. Nah, akhir-akhir ini itu banyak sekali yang meminta bantuan pelet untuk merebut suami atau istri orang lain. Nah, itu sangat saya garis bawahi dan saya tekankan lagi bahwa saya tidak melayani jasa pelet suami istri orang lain. Kenapa kok seperti itu, Bah? Ya, ada beberapa alasan kenapa saya tidak melayani jasa pelet suami atau istri orang lain. Nah, yang pertama itu adalah melanggar norma sosial, norma agama, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan saya tidak akan membantu segala urusan, baik asmara, kerezekian, pelarisan, dan lain sebagainya, yang berpotensi melanggar norma-norma tersebut. Terus kemudian yang kedua itu adalah kepentingan atau urusan yang negatif. Nah, kenapa kok harus saya sebut kepentingan negatif? Ya, karena terkadang saya itu bertemu dengan kasus merebut suami atau istri orang tapi dengan kepentingannya yang positif. Nah, dengan alasan misalnya terjadi KDRT, terus kemudian dengan bukti yang kuat dan dengan cara yang lain, saya siap membantu Anda. Tapi tidak merebut, hanya sekedar memisahkan. Jadi kalau Anda hanya sekedar merebut karena perasaan cinta, ya Anda itu termasuk kepentingan negatif. Saya tidak melayani yang seperti itu. Lanjut, alasan yang ketiga itu adalah pelet tidak akan bekerja. Nah, karena saya menggunakan energi yang positif, pelet dari saya tidak akan maksimal jika digunakan untuk targetnya itu sudah memiliki pasangan yang sah secara hukum, agama, dan negara. Nah, itu adalah salah satu keunikan pelet dari saya. Ya, bagi sebagian orang hal tersebut itu merupakan kekurangan atau kelemahan dari jasa pelet yang dari saya. Namun memang saya sengaja, saya atur supaya energinya itu tidak bisa digunakan untuk merebut pasangan orang lain. Kemudian untuk alasan yang keempat, ya, jika Anda memahar benda yang berkhodam, maka khodam tidak akan bekerja jika digunakan untuk niat yang buruk, seperti merebut pasangan orang lain, mempermainkan seseorang, terus kemudian menipu target pelet. Nah, dengan begitu khodam itu tidak akan maksimal jika Anda gunakan untuk merebut pasangan orang lain. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk berkaitan dengan pelet suami atau istri orang lain. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jika ada yang ingin Anda konsultasikan, monggo silahkan Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi sama Mas Adi
asisten saya. Monggo. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini itu semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Barom Doni, pamit undur dulu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.